Selamat pagi bunda-bunda, teman-teman sedulur kabeh. Bunda Lis dino iki arep gawe pindang iwak cakalang. Ini Bunda Lis sudah sediakan airnya ya bunda-bunda. Nanti kita akan masak cakalangnya. Ini sudah ada ikannya ya bunda-bunda. Bunda Lis sudah cuci bersih. Ini ada 4 ekor. Nanti akan bunda rebus bersama rempah-rempah yang lainnya. Rempah-rempahnya ini terdiri dari, ini ada lengkuas ya bunda-bunda. Ini kunyit, Bunda Lis potong-potong kecil. Ini jahe, Bunda Lis juga potong kecil-kecil ya bunda-bunda. Ini salam, daun salam. Ini serinya. Serinya itu bagusnya itu kalau untuk pindang itu dengan daun-daunnya ya bunda-bunda. Berhubung di Manokwari penjual-penjual itu hanya seri itu dengan batangnya saja yang diambil ya. Tapi kalau pindang itu bagusnya itu dialas pakai daun bambu, terus daun serai, itu nanti harga rasanya dan harumnya itu jos tenang ya bunda-bunda. Dan bunda kasih bawang merah dan bawang putih, kalau bunda-bunda tidak mau nggak apa-apa ya, di skip saja. Ini hanya untuk menambah aroma saja. Sebenarnya rempah-rempah ini saja sudah harum ya bunda-bunda. Ini Bunda Lis tambah bawang merah, bawang putih yang bunda iris-iris, nanti tambah jeruk nipis 2 buah dan daun kemangi. Ini kemanginya ini Bunda Lis juga ambil batangnya ya, untuk menambah aromanya nanti, nggak usah dibuang karena kita akan masak sampai kering nanti ya bunda-bunda. Oke bunda-bunda, kita masukkan rempah-rempahnya ini, batang daun kemangi, daun salamnya dan serainya. Lalu kita masukkan ikannya bunda-bunda, harus terendam ya bunda-bunda, karena masak pindang itu tanpa rendaman, terendam semua itu kurang rasa bumbunya, nanti meresap di dalam tubuh ikan. Kita tutup lagi dengan daun salam ya dan serai, terus rempah-rempah ini tadi semua. Ini nikmat bunda-bunda. Ini kemarin Bunda Lis bikin pindang ini untuk adiknya Bunda Lis dibawa pulang ke Semarang. Yang bikin harum kan ini ya bunda-bunda. Daun-daunnya ini serai, salam Laos, kunyit, jahe dan kemangi. Apalagi ini kalau ada daun bambunya itu lebih sip lagi ya bunda-bunda. Ini nanti Bunda Lis akan peras daun jeruk, ini bawang merah dan bawang putihnya tadi ya. Bunda Lis akan peras jeruknya ya, nanti baru dikasih garam dan penyedap. Ini bunda-bunda penampakan ini belum mendidih, Bunda Lis akan tambah jeruk nipis. Ini jeruk nipis dengan kulit-kulitnya juga ya bunda-bunda, nggak apa-apa ini. Ini kan walaupun kulit ini ada mengandung senyawa yang bisa membunuh kuman-kuman. Dan Bunda Lis kasih penyedap rasa. Kita tutup ya bunda-bunda. Kita langsung tutup biar cepat mendidih. Oke bunda-bunda, tunggu sampai mengering ya. Kita lihat ikannya dulu ya bunda-bunda. Ini sudah mulai mendidih, tapi ini jangan dipolak-balik ya, nanti hancur. Biarkan begini sampai mengering, baru kita matikan kompornya. Oke bunda-bunda, ini pindang cakalangnya sudah mulai mengering ya. Bunda akan angkat satu saja untuk contohnya, karena ini nanti sampai dingin tetap di sini ya, biar bumbunya meresap. Bunda Lis hanya kasih lihat saja supaya bunda-bunda tahu semua. Inilah ikan pindang cakalangnya bunda-bunda, ini putus kepalanya ini. Begini hasilnya bunda-bunda. Ini dimakan begini saja sudah enak.
bila mengolahnya bisa untuk digoreng saja atau disaus, terserah bunda-bunda ya. Inilah pindang ikan cakalang. Bunda Lis biarkan yang di dalam wajan ini sampai saat sampai dingin ya, nanti akan menambah rasa sedapnya dari aroma-aroma rempah-rempah ini bunda-bunda. Oke bunda-bunda semua, sekian dulu video Bunda Lis ya, membuat pindang ikan cakalang. Semoga video ini bermanfaat bagi bunda-bunda semua, dan terima kasih yang telah mensubscribe ya, like and comment. Sampai di sini ya bunda-bunda, assalamualaikum.